Princess bahagia ketika melihat Vicky menjadi narasumber di acara interaktif talk show yang penuh inspirasi di Universitas Riau, kampung halamannya Vicky, guys. I don't wanna be too much, but I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you take me under. For you I surrender, you make me land on. Di acara talk show itu, Vicky berbagi pengalamannya sebagai konten kreator serta bagaimana doi memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan membangun citra dirinya. You the emotion provoked me. Let me live again, I'll take no more from you. Yang diharapkan acara ini dapat memberikan wawasan kepada peserta mengenai pentingnya pendidikan, kreativitas, dan kepemimpinan dalam menghadapi tantangan di masa sulit sekarang ini, termotivasi untuk terus belajar dan berinovasi. Antusiasme peserta begitu besar, rasa penasaran terhadap sosok Vicky Naki itulah salah satu alasannya, dan inilah perjalanan Vicky di Pekanbaru, sampai di prank oleh keluarganya. Yuk tonton sama Pi habis ya guys, terima kasih. Tau kau udah 2 bulan gak pernah kasihan udah 2, hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan itu ya Allah. Di sini? Iya dong. Wah. Lah kan tanggal 24 Agustus, 24 Juli. Ini nggak ada lah dari siapanya, ini mama ya berarti. There's a wish I have not fulfilled yet. Hopefully on your birthday this year it could come true very, very soon. Kalau ada apa-apa cerita ya Abam, jangan may you always be surrounded by goodness. Thank you Abam for helping to bring happiness for the family. Semoga Abam dijauhkan dari, dijauhkan dan experiential learning bareng Kak Vicky. Jadi kita bakal ada 3 keywords yang bakal dimainkan. Mungkin kayak gitu ya, atau mungkin ya dengan posting social media gitu lah ya. Salah satunya dan alhamdulillah banyak banget udah anak-anak muda yang kayak oh my god, terinspirasi banget dari sama Kak Vicky pengen belajar bahasa asing. Walaupun alasannya berbeda-beda, ada satu aku pengen punya bule kok.